Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillahi karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat seiman, alhamdulillah hari-hari ini kita telah memasuki hari-hari di bulan Ramadan. Bulan yang sangat mulia, yang Allah melimpahkan begitu banyak berkahnya kepada kita, sehingga kita harus optimal dalam mengisinya. Sahabat seiman, Rasulullah mengabarkan kepada kita tentang kegembiraan bagi orang-orang yang melaksanakan saum Ramadan. Ada dua kegembiraan yang akan kita dapatkan. Tapi mungkin kita lihat dulu bagaimana dengan persiapan diri kita menghadapi Ramadan. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat dahulu. Para sahabat mempersiapkan bulan Ramadan jauh-jauh hari sebelumnya. Ada yang mempersiapkan 2 bulan sebelumnya, 4 bulan sebelumnya, bahkan 6 bulan sebelumnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita telah mempersiapkan bulan Ramadan jauh-jauh hari? Semoga kita telah mempersiapkan hal tersebut. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dijanjikan Allah mendapatkan kegembiraan tersebut. Ada dua kegembiraan yang akan Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah kegembiraan pada saat kita berbuka puasa. Masya Allah, buka puasa atau waktu maghrib adalah waktu yang sangat dinanti-nantikan bagi orang yang saum. Bahkan ketika bulan Ramadan yang biasanya kita mempersiapkan iftar di hari pertama, iftar hari kedua, dan seterusnya. Hari-hari ini pun kita bisa melakukan hal tersebut. Kita akan bisa melakukannya lebih dekat lagi dengan keluarga kita. Masya Allah, waktu maghrib adalah waktu yang sangat dinantikan oleh orang-orang yang saum. Karena waktu maghrib, ketika azan maghrib berkumandang, saat itulah orang-orang yang saum diperbolehkan melaksanakan atau melakukan apa-apa yang dilarang tadi siang. Boleh minum, boleh makan, dan seterusnya. Kemudian, kegembiraan yang kedua adalah ketika berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah ketika nanti di yaumil akhir. Masya Allah, ketika orang-orang yang saum dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, yaitu melalui pintu Ar-Rayyan, maka itu bukan kegembiraan yang final. Kegembiraan yang final adalah ketika kemudian kita berjumpa dengan Allah. Itulah kenikmatan yang sangat-sangat diinginkan oleh kita kaum muslimin dalam kehidupan kita. Allah akan menemui kita nanti di hari akhir. Dan nikmat itu hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang saum. Sahabat seiman, semoga kita bisa melaksanakan saum Ramadan di bulan Ramadan yang mulia ini dengan sebaik-baiknya. Dan semoga Allah melimpahkan curahan rahmatnya kepada kita di bulan Ramadan ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.